Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ أنا أستاذنا yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. كيف حالكم يا إخوة؟ Kaifahalukum bikhairin walhamdulillah. InsyaAllah hadal yaum sanwasilu darsana fi darsin nahwi. Fa'alaikum ulistima' wa al-anwar turakizunaha atau turakizunahu fi hadha al-video. Nah, anak-anak usan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan mulai pembelajaran kita nahu. Kita akan melanjutkan pelajaran kita nahu. Ya anak-anak ustaz semuanya, diperhatikan, didengarkan baik-baik, dilihat baik-baik. Jangan sambil tidur-tiduran atau main-main ya. Fokus mendengarkan dan menulis ya. Tayyib anak ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bosan-bosannya usah sampaikan kepada kita semuanya bahwa menuntut ilmu itu butuh yang namanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan semangat ya. Kalau kita ikhlas kemudian kita semangat, insyaallah apa yang kita pelajari itu kita dapat ya. Kita dapatkan, kita dapat manfaatnya ya. Tapi kalau kita tidak ikhlas ya, kita ingin dilihat oleh orang tua kita, kita belajar, atau kita ingin ustaz-ustaz kita tahu kita belajar, itu tidak mencerminkan seorang penuntut ilmu ya. Tidak belajar secara utuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ikhlas kemudian kita semangat dalam belajar, insyaAllah pembelajaran kita berkah nantinya. Belajar kita pun semangat mendapatkan ilmu yang kita dengarkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakit ini, wabah ini dari negeri kita dan kaum muslimin pada umumnya. Untuk agar apa yang kita lakukan sebelumnya kembali normal ya. Kita bisa menuntut ilmu, mendengarkan ta'lim, kita bisa belajar tatap muka tanpa ada rasa takut khawatir terhadap apa yang kita derita sekarang ini ya. Ya Allahumma rfa'anna hadal waba'a wal bala' min baladina hadha wa min buldanil muslimina 'ammah. Ya Arhamar Rahimin wa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Baik ikhwan, kita telah membahas kemarin itu tentang pokok pembahasan ilmu nahu ya. Ada berapa pokok pembahasan ilmu nahu? Ilham ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah harf, kemudian kalimah dan al-jumlah. Sudah kita bahas kemarin itu. Dan juga kita sudah masuk harf, pembagian harf. Ada harfun mabani dan harfun ma'ani. Nah, dan juga kita sudah masuk al-kalimah. Kalimah itu apa? Adalah lafaz yang memiliki arti baik itu satu ataupun dua ataupun tiga huruf ya. Itu dia al-kalimah. Dalam bahasa Arab al-kalimah bahasa Indonesia-nya apa? Kata ya.
Kemudian kita masuk ke macam-macam kata, macam-macam kalimat atau kata. Itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama adalah isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim, fi'il, dan huruf. Iya. Nah, kita akan masuk kepada isim. Apa itu isim, Ustaz? Dan bagaimana cara mengenali isim itu, Ustaz? Isim itu apa gitu? Nah, coba dibaca, dibuka bukunya. Bukunya coba dibuka. Halaman 4, ya. Isim atau kata benda. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Ya, adalah sebuah kata yang mempunyai arti tapi tidak berkaitan dengan waktu. Yakni al-kalimatul lati laha ma'na wa la muqtarinin bizaman, yang tidak disertai dengan waktu. Ya, itu dia isim. Ya, coba dilihat di papan tulisnya. Apa itu isim? Ya, isim adalah sesuatu kalimat yang tidak memiliki, yang memiliki arti tapi tidak disertai dengan waktu. Tidak disertai dengan waktu. Contohnya misalkan Muhammad. Muhammad ini adalah isim. Dia tidak disertai dengan waktu. Tanpa ada waktu. Waktu itu apa? Waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu. Waktu yang sekarang. Waktu yang telah lalu, waktu yang telah, yang akan datang, dan waktu yang sekarang. Ya. Muhammad ini tidak berkaitan dengan ini semua. Ya. Kata Muhammad tidak berkaitan dengan ini semua. Ya, dia bebas tanpa ada perkaitan waktu. Paham? Ana Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalkan yang lain adalah baitun. Baitun, masjidun, qalamun. Ini tidak ada kaitannya dengan waktu, ya. Ini pulpen yang masa lalu, pulpen yang akan datang, pulpen yang sekarang, ini tetap namanya qalamun, ya. Tetap namanya qalamun, tidak ada waktu padanya, ya. Amin ya Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia isim. Itulah dia isim. Iya, contoh yang di buku kita halaman 4, Muhammad, Maryam, ustadun, tilmidun, daftarun, mirsamun, syamsun, qamarun. Nah, itu semuanya dinamakan isim. Kenapa? Tidak berkaitan dengan waktu. Dia punya makna. Qamarun itu apa, syamsun itu apa, mudarrisun itu apa, punya makna. Tapi tidak berkaitan dengan waktu. Baik ya, sampai di sini paham insyaallah. Paham ya insyaallah ya anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibaca di keterangannya itu, isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, tempat atau yang lainnya. Itu dia lebih gampangnya, ya. Dia menunjukkan kata benda, kata sifat, kata nama orang, binatang, tempat, semuanya itu dinamakan isim. Yang dimaksud tidak disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik itu waktu lampau, sekarang atau yang akan datang, yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Tidak berkaitan dengan tiga waktu itu, ya. Yang telah lalu, yang akan datang, ataupun yang sekarang. Tidak ada kaitannya dengan isim. Ya.
Ya, sampai di sini paham anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia isim. Isim, gampang kan? Dia adalah makna satu kata yang mempunyai arti tidak disertai dengan waktu. Tidak disertai dengan waktu. Tidak disertai dengan waktu. Waktunya itu yang telah lalu, yang akan datang ataupun yang sekarang. Itu dia adalah isim. Faham ya Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum jami'an. Sekarang kita akan pelajari bagaimana kita mengenal isim. Ustaz, bagaimana cara tahunya bahwasanya itu adalah isim? Tanda-tandanya apa? Ah, itu dia. Kita akan kenal ada lima tanda yang disebutkan dalam buku bahwasanya ini adalah isim. Tanda-tanda ini yang akan kita pelajari. Kalau ada salah satu tanda ini berarti dia adalah isim. Berarti dia adalah isim. Baik. Ini penghapus kita. Apa itu tanda-tandanya Ustaz? Ya, tanda-tandanya apa kita akan bahas. Apa itu tanda-tanda isim? Yang pertama adalah berakhiran kasroh. Dibuka halaman 5. Coba dibaca itu yang pertama. Berakhiran kasroh. Untuk mengenal isim, kita bisa diketahui dengan beberapa tanda. Yang pertama, berakhiran kasroh. Tanda-tanda isim. Yang pertama, berakhiran kasrah. Apa itu kasrah? Berakhiran kasrah yaitu berakhiran seperti ini, kasrah. Ini ya, berakhiran kasrah. Kalau ada kata yang berakhiran kasrah, pasti dia adalah isim. Contohnya misalkan Ar-Rahim. Ar-Rahimi berarti dia kas isim. Karena ada kasrah nih. Contohnya Allahi. Berarti dia isim. Karena dia berharokat kasrah di akhirnya. Berharokat kasrah di akhirnya. Kasrah itu baris bawah. Ya, kasrah itu berharokat bawah, di bawah ya. Itu dinamakan isim. Ya. Kalau ada antum jumpai kata bahasa Arab yang berharokat kasrah, maka dia adalah isim. Walaupun kita tidak tahu maknanya, pasti dia adalah isim. Banyak itu di Al-Qur'an antum dapati misalkan maliki, maliki, maliki berarti dia adalah isim. Contoh yang lain misalkan alhamdulillahi berarti dia adalah isim. Ya, paham ya anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berharakat kasrah di akhirnya, maka adalah isim. Baik. Tanda-tanda yang kedua adalah berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Tanwin. Apa itu tanwin Ustaz? Tanwin itu seperti ini. Dhammatain, fathatain, kasratain. Ya. Dhammatain, fathatain, kasratain. Berakhiran tanwin dhammatain, fathatain, kasratain. Contoh misalkan kitabun.
kitabun fathan Muhammadin. Nah, ini semuanya adalah isim. Karena kita dapati di akhirnya adalah tanwin. Kitabun fathan Muhammadin, itu adalah isim. Kalau ada kata-kata yang di akhirnya tanwin, ya, baik itu dammatain, kasrotain atau fathatain, maka sudah dipastikan bahwa dia adalah isim. Kita kenal bahwasanya dia adalah isim. Ya. Contohnya di dalam buku adalah rajulun, imra'atun, waladun, bintun, nah, tuntun, tuntun, tantan, tintin. Nah, itu semuanya adalah isim. Ciri-ciri isim atau tanda-tanda isim. Ya, paham sih sampai di sini anak-anak Ustaz? Tanda yang kedua dan pertama. Pertama dan kedua. Yang pertama tadi, kalau kita dapati akhirnya adalah kasrah, maka dinamakan isim. Kalau kita dapati yang kedua adalah tanwin di akhirnya, maka dinamakan isim. Ya, fi'il bukan isim ya. Kalau dapat kita dapati akhirnya tanwin. Paham sampai sini anak Ustaz? Baik. Sekarang adalah yang ketiga. Yang ketiga tanda dari isim, ciri-ciri isim, yaitu diawali dengan alif lam. Diawali dengan alif lam. Ya? Diawali dengan alif lam. Apa itu alif lam, Ustaz? Alif lam diawali dengan alif lam atau alif lam diawali dengan alif lam. Contohnya apa? Al masjidu. Al masjidu alif lam. Nah, ini namanya alif lam. Contoh misalnya al madrasatu. Nah, ini namanya adalah alif lam. Nah, kalau kita dapati ada alif lam di awalnya, maka itu dipastikan adalah isim. Baik itu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kita belajar kan di ilmu tajwid bahwasanya alif lam itu ada dua, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya. Alif lam qamariyah itu alif lam yang dibaca al al. Nah, kalau alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak dibaca, langsung ke hurufnya. Asy-syamsu. At-Taurah, At-Taurah. Nah, itu dinamakan alif lam syamsiyah. Kedua-duanya adalah isim. Kedua-duanya adalah isim. Kenapa? Karena dia awali dengan alif lam, maka adalah isim. Ya, kalau antum jumpai di Al-Qur'an atau di manapun saja ada kata yang diawali dengan alif lam, baik alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah, maka sudah dipastikan bahwasanya itu adalah isim. Tayyib, itu adalah isim. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Paham anak Ustaz? Baik. Yang keempat, tanda yang keempat. Tanda yang keempat diawali dengan huruf jar. Diawali dengan huruf jar.
Diawali dengan huruf jar. Dengan huruf jar. Diawali dengan huruf jar. Huruf jar itu apa, Ustaz? Nanti akan kita bahas insyaallah. Huruf jar itu contohnya misalkan fi, ala, min. Nah, ini contoh huruf jar. Nah, jadi setiap kata yang terletak setelah huruf jar dinamakan isim. Misalkan apa? Fil baiti. Fil baiti. Maka al-bait ini adalah isim. Ya, al-bait ini adalah isim. Ya, contoh misalnya alal kursi. Alal kursi. Ala al-kursi. Kursi itu adalah isim karena terletak setelah huruf jar. Nah, huruf jar itu apa, Ustaz? Nanti akan kita bahas. Salah satunya adalah fi, ala, dan min. Fi, ala, dan min. Itu dia huruf jar. Jadi setiap kata yang terletak setelah huruf jar sudah dipastikan adalah isim. Baik, yang terakhir adalah menunjukkan nama orang atau kata benda. Yang kelima ini menunjukkan kata benda atau nama orang. Nama orang atau kata benda itu dinamakan isim. Nama orang contohnya apa? Afdol. Kemudian Ilham. Zikri. Nah, itu namanya adalah isim. Ya? Isim. Muhammad, Aisyah, Fatimah, itu isim semuanya. Karena nama orang, ya. Kemudian kata benda. Kata benda contohnya apa? Qalamun. Qalamun ini benda kan? Berarti dia isim. Kursiyun. Benda. Saburatun, papan tulis, berarti dia benda dan juga dinamakan pasti adalah isi. Meja. Maktabun, papan kipas angin. Mirwahatun, itu namanya isim, kata benda dan nama orang. Paham ya anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia tanda-tanda isim. Ya, Ustaz ulang sekali lagi. Tanda-tanda isim, yang pertama itu berakhiran kasrah. Kalau ada kata yang berakhiran kasrah, maka dia sudah dipastikan isim. Kita kenal bahwasanya dia isim. Kemudian yang kedua, berakhiran tanwin. Kalau ada kata yang akhirnya tanwin, baik itu tanwinnya dhammatain, fathatain, atau kasratain, maka sudah dipastikan dia adalah isim di akhirnya, ya. Yang ketiga, kalau diawali dengan alif lam. Alif lam. Alif lam itu ada dua, qamariyah atau syamsiyah. Nah, kalau diawali dengan alif lam, maka sudah pasti dia adalah isim. Yang terakhir, yang ketiga, yang keempat ya. Diawali dengan huruf jar. Diawali dengan huruf jar. Huruf jar contohnya fi, ala, min, itu kalau terletak ada kata setelah huruf jar, maka kata tersebut adalah isim. Ya. Karena isim itu diawali dengan huruf jar. Yang kelima, kata benda atau nama orang sudah pasti dia adalah isim. Ya, afdal berarti isim. Muhammad berarti isim. Kursi berarti isim. Qalamun berarti isim. Ya, benda dia. Dan nama orang. Baik, sampai di sini anak ustaz sudah kenal ya. Sudah kenal ya bahwasanya isim itu apa? Atau bahwasanya tanda-tanda isim itu gimana? Sudah kenal ya? Oke ya. Jadi nanti bisa kita praktek cari isim di dalam Al-Quran ataupun yang lainnya, sudah tahu ya, sudah ngerti kita insya Allah apa itu isim dan tanda-tandanya gimana.
Ya, jadi enggak sulit lagi. Ustaz, ini isim atau fiil ya, Ustaz? Enggak perlu lagi seperti itu karena kita sudah tahu tanda-tandanya. Diapal itu tanda-tandanya, diapal. Ini oh ini dia kasrah berarti isim. Dah, jelas. Ya? Baik. Ah, di sini ada keterangannya, coba kita baca. Ada keterangannya. Untuk memudahkan mengenal isim, bisa dengan memperhatikan tanda-tanda isim tersebut. Ya, tadi saya jelaskan ya. Untuk mengenal isim sudah kita kenalkan dengan tanda-tandanya. Maksudnya jika menemukan kalimat yang berakhiran kasrah, pasti isim sekalipun belum diketahui artinya. Tadi yang saya jelaskan. Demikian juga kalau ada tanda tanwin dan alif lam, itu pasti isim karena fiil tidak mungkin bertanwin atau memakai alif lam. Itu dia kata penulis ya. Jadi kalau ada lima tanda ini kita jumpai pada suatu kata, berarti dia adalah isim. Baik ya, Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Sampai di sini paham ya, anak Ustaz? Oke ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, hubungi Ustaz ya. WA Ustaz. Ya Ustaz, maksudnya ini apa? Jadi Ustaz bisa menjelaskan kembali. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Tanya aja Ustaznya. Karena kalian butuh penjelasan. Butuh agar penjelasan agar tidak salah dalam memahami ya. Itu dia kalau yang tidak tahu. Tapi kalau yang sudah paham alhamdulillah dipraktekkan. Cari dia, coba ambil Al-Qur'an, coba ambil hadis, coba dicari situ ya. Ini tanwin akhirnya, oh ini berarti isim ini ya. Kita buka Al-Qur'an misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam as-siyam. Ala alif lam di situ. Oh berarti as-siyam adalah isim. Ha, seperti itu dia. Nah, Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, Ustaz ya, ngerti ya? Baik. Nah, di sini disebutkan juga huruf jar membantu kita. Coba dia buka halaman 6. Ha. Huruf jar, kita sekarang fokus kepada huruf jar. Huruf jar itu apa, Ustaz? Tadi Ustaz kasih gambaran. Huruf jar itu adalah fi, ala, min. Itu salah satunya. Ada 9 nanti huruf jar di dalam buku kita. Baik ya. Kita baca di sini. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim menjadi kasrah. Contoh, Allahu kalau didahului min menjadi minallahi. Al-baitu kalau didahului fi harus dibaca filbaiti. Ya, itu dia huruf jar. Jadi huruf jar itu apa, Ustaz? Adalah huruf-huruf tertentu yang membuat akhir isim menjadi kasrah. Ya, membuat kata menjadi kasrah. Huruf-huruf tertentu yang membuat isim menjadi kasrah pada akhirnya. Membuat akhiran isim menjadi kasrah huruf-hurufnya. Jadi contohnya fi, ala, min, fil baiti, ti. Dia menjadikan kat isim akhirnya kasrah. Setiap dimasukkan huruf-huruf jar, maka kata setelahnya berharokat kasrah. Enggak ada ceritanya fil baitu, salah. Dan tidak ada juga ceritanya fil baita, salah. Ya. Dia harus kasrah. Baik itu kasrah ataupun kasratain. Fi baitin boleh, fil baiti juga boleh.
Ya, nah Ustaz, ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dhamma ataupun fathah. Ya, kalau ada huruf jar. Jadi itu dia adalah huruf-huruf tertentu yang membuat akhir isim kasrah. Itu isim. Ya, itu dia huruf jar. Apa itu huruf jar, Ustaz? Tanda-tanda huruf-hurufnya. Apa huruf-huruf jar, Ustaz? Huruf-huruf jar di dalam buku kita disebutkan ada 9 macam. Ada 9 macam. Ada 9 macam. Baik, ya Ustaz, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 9 macam di sini. Yang pertama adalah min. Huruf jar yang pertama adalah min dari buku kita, ya. Kemudian ila, ke. Contohnya min, minan nasi, minallahi, minal ardi, ya. Enggak boleh minallahu dan enggak boleh minan nasa, ya. Min yang pertama. Yang kedua ila, artinya ke. Ilal masjidi, ilal madrasati, ilas suqi. Ya. Ilal madrasati, ilas suqi, ila al masjidi. Ya. Itu yang kedua hurufnya. Yang ketiga an. An atau dari. Anin nabiyyi, an aliyin, an aisyata. Ustaz, di sini kok Aisyah tahu, Ustaz? Kenapa Aisyati? Ah, di sini ada pembahasannya. Nanti kita bahas, ya. Kenapa dia Aisyata? Seharusnya Aisyati. Tapi kok jadi Aisyata? Akan kita bahas. Tapi nanti, ya. Jangan tergesa-gesa, ya. Itu yang ketiga huruf an. Yang keempat, ala. Alal maktabi, alal ardi. Itu yang keempat. Ala. Kemudian yang kelima, fi, fil baiti, fil masjidi, fil ardi, artinya di dalam, ya, fi. Kemudian rubba, artinya banyak atau sedikit. Rubba rajulin karim, rubba rajulin alimin, ya, itu rubba. Rubba itu adalah huruf jar, dia bisa mengkasrahkan isim pada akhirnya. Kemudian alba, artinya dengan. Bil qalami, bil mirsami, bil ma'i, bi. Alba atau bi itu dinamakan huruf jar, artinya dengan, ya. Kemudian al kaf, kal qamari, kal asadi, kal an'ami, atau artinya seperti. Ka, kaf. Ka, ya. Kaf seperti. Kal an'am, kal ustad, seperti ustad. Al-lam yang terakhir adalah al-lam, milik. Lam, lillahi, lil ustadi, lil ustadi, milik ustad. Lam, huruf lam di situ, kan. Lil, lil. Li joko, minyak joko. Li zikra, li nasrul, li nasrul, li berarti adalah huruf jar. Jadi huruf jar itu ada 9 di buku kita. Ada 9 di buku kita, ya. Yang pertama adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, alkaf, alam. Ya, alam. Jadi intinya setelah terletak kata setelah huruf jar, maka dia adalah kasroh dan pasti dia adalah isim. Itu dia huruf-huruf jar yang kita bahas tadinya. Nah.
Coba di sini keterangannya. Huruf-huruf yang pertama, huruf-huruf tersebut disebut huruf jar karena berfungsi membuat isim menjadi majrur. Majrur itu apa, Ustaz? Majrur itu kasroh. Ya, kasroh. Huruf-huruf tersebut disebut huruf jar karena dia apa? Karena dia bisa membuat isim majrur. Bisa membuat isim menjadi kasroh. Ya. Kemudian huruf jar pasti bersambung dengan isim dan tidak mungkin bersambung dengan fi'il. Oleh karenanya, huruf-huruf tersebut menjadi tanda pengenal isim. Ya, jadi enggak mungkin huruf jar masuk kepada fi'il, apalagi huruf, enggak mungkin. Karena khusus jar itu masuk kepada isim. Dia tanda mengenal isim. Ya. Lapas menjelaskan sini min baitika. Huruf akhirnya adalah ta, bukan kaf. Karena ia berfungsi sebagai dhamir. Nah, itu dia anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia isim. Ya. Anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu apa itu isim. Kita sudah tahu bagaimana cara mengenal isim. Nah, dua ini yang kita ketahui. Dan kita juga sudah tahu apa itu huruf jar. Ada tiga poin yang kita pelajari pada hari ini. Apa itu isim? Tanda-tanda mengenal isim. Dan apa itu huruf jar? Dan berapa jumlahnya? Apa aja huruf jar itu? Nah, itu dia. Itu kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Kalian harus tahu ketiga ini, ya. Kalian harus mengetahui ketiga ini dengan baik dan benar. Oke, sebelum kita tutup dan sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita ringkaslah. Apa itu isim? Apa itu isim, anak-anak Ustaz, yang tadi kita jelaskan? Adalah suatu kata yang memiliki arti tapi tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Kata yang memiliki arti tapi tidak disertai dengan waktu. Waktunya apa aja? Waktu yang akan lalu, yang telah lalu, waktu yang akan datang, atau yang mau sekarang. Nah, itu tidak ada dalam isim. Kita keluarkan mereka. Tidak ada dalam isim. Itu yang pertama, pengertian isim. Yang kedua, tanda-tanda isim. Kita harus mengenal isim itu dari mana. Nah, apa aja tanda-tanda isim? Ada lima. Yang pertama, dia berakhiran kasroh. Kalau ada isim, kalau ada kata yang berakhiran kasroh, maka dia adalah isim. Yang kedua, akhirnya tanwin. Kalau ada kata yang berakhiran tanwin, maka dia adalah isim. Apa itu tanwin? Tanwin itu ya dhammatain, fathatain, kasratain. Ya. Itu dia isim. Kemudian yang ketiga, diawali dengan huruf, diawali dengan alif lam. Alif lam, baik itu alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Itu adalah isim. Kalau ada kata yang diawali dengan alif lam, maka dia isim. Yang keempat, diawali dengan huruf jar. Kalau ada kata setelah huruf jar, maka dia adalah isim. Yang kelima, yang terakhir, yang menunjukkan nama orang atau kata benda, itu disebutkan isim. Botol minum, ini isim. Qaruratun, pulpen, qalamun, berarti isim. Jari, berarti isim. Mata adalah isim. Kata benda dia. Nama afdol, rizki, ilham, semuanya badrus. Semuanya adalah isim. Nama-nama orang ataupun nama benda, kata benda.
Itu dia tanda isim. Itu yang kedua dari pembahasan kita pada pagi hari menjelang siang ini. Yang ketiga, apa itu huruf jar dan pembagiannya ada berapa? Huruf jar itu adalah huruf-huruf tertentu yang bisa membuat isim berakhiran kasroh. Ya, tidak bisa dia akhirnya fathah ataupun dhammah. Enggak boleh. Dia bisa membuat isim itu berharokat kasroh. Itu namanya huruf jar. Huruf jar ada berapa? Huruf jar ada 9 dalam buku kita. Yang pertama adalah min, artinya dari. Yang kedua ila, artinya ke. Yang ketiga an, artinya dari juga. Yang keempat ala, artinya di atas. Fi, yang kelima, artinya di dalam. Rubba, banyak atau sedikit. Yang ketujuh alba, dengan, artinya bi alba urubba, itu maksudnya bi bil qalami bil ma'i billahi. Yang ketujuh al kaf, huruf kaf, contohnya kal asadi, kal ustadi, ka, ya, huruf jar. Yang ke-9 alam, alam atau artinya milik. Lil ustadi, lil ilham, untuk ilham atau milik ilham, itu adalah huruf jar. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemuan kita tiga ini poinnya. Pertama, apa itu isim? Yang kedua, bagaimana cara mengenali isim, tanda-tandanya gimana? Yang ketiga, apa itu huruf jar dan berapa dia pembagiannya? Itu dia pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak ustaz yang dirahmati Allah. Kita cukup dong sampai di sini, enggak usah panjang-panjang. Yang penting kita paham dulu. Nah, nanti kalau sudah paham baru kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat, bagi yang perlu dicatat, catat. Ya, jangan malas-malas untuk mencatat. Dan selalu diulang pelajarannya, yang kemarin diulang, yang tadi, yang barusan kita pelajari ini diulang lagi, sehingga dia menancap kuat di pikiran kita, ya, bahkan di hati kita kuat dia nancapnya, ya, tidak main-main, sampai tua pun masih ingat, ya. Itu dia ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ada berkahnya, nggak hilang-hilang. Coba antum bayangkan Al-Fatihah dari antum kecil sampai sekarang, siapa yang lupa Al-Fatihah? Tidak ada, kan? Kenapa? Karena Al-Fatihah diulang-ulang setiap kali 5 kali. Itu minimalnya. Kalau antum melaksanakan sholat lagi, sunnah-sunnahnya mungkin banyak. Sehari minimal itu 5 kali diulang Al-Fatihah. Siapa yang lupa Al-Fatihah? Tidak ada yang lupa. Ya? Kenapa? Karena sering diulang. Jadi itu ilmu juga seperti itu. Coba antum jadikan dia seperti Al-Fatihah. Diulang-ulang. Apa itu huruf jar? Apa itu pembagian huruf jar? Huruf jar itu apa-apa aja? Dibaca, diulang. Sehingga dia seperti Al-Fatihah. Tidak akan lupa. Sampai antum tua nanti, tidak akan lupa apa itu isim, bagaimana tanda-tandanya, bagaimana apa itu huruf jar, ataupun yang lainnya. Ya, tetap semangat ya. Jangan malas-malas. Fokus mendengarkan ilmu. Tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Tapi ana ustaz apa papan tulisnya? Nah, jangan malas-malas ya. Ditulis, dicatat bagi apa yang penting menurut antum. Ya. Dihafal. Ya.
sehingga enggak lupa nanti ya. Sehingga enggak lupa nanti pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui bersama ya. Baik, ana ustaz yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, segera hubungi ustaz melalui WA pribadi Japri ya. Sampaikan kalau kesahnya yang tidak dipahami, insyaallah bisa ustaz jawab. Dan tatkala dan tidak lebih yang lebih penting juga adalah belajar dengan serius ya, ikhlas dan selalu semangat dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, jazakumullah khairan وبارك الله فيكم يا طلبة الكرام. نلتقي إن شاء الله مرة أخرى في درسنا القادم بإذن الله في لقائنا يوم الخميس بإذن الله تعالى. أقول على ما تسمعون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.